Oke, teman-teman, welcome to my YouTube, Edi Dimas Saputra. Di video kali ini mau cek sound juga pasang speaker paket karnaval dan paket karaoke. Di sini ada dua paket. Ini paket box Dragon semua 18 in dan 21 in. Yang terpal warna biru, yang ini Dragon yang 21 in dan 18 in. Kalau yang di sebelahnya ini 18 in. Ditutup terpal karena cuacanya hujan. Sekarang ini kita lihat, ini pesanannya Putra Mandiri. Putra Mandiri dan di sebelahnya lagi ini pesenannya lupa saya. Iki mau apa Pak di sini sing iki? Lah sing kono kan Putra Mandiri sing iki mau lho. Apa sih tae? Edi yo sapa? Lah kok Edi? Apa Pak Iwan? Nah, sing iki mau lho, lah sing nganu kemen kan Putra Mandiri. Wah, aku yo lali yo, Wan. Yo. Heh? Tio. Ya ditutup, Pak. Enggak wani. Oh. Dragon 21 in. Sik, tak delok pesenane sapa, Dei. Oh, pesenannya Tio Audio. Tio Audio Dragon 21 in. Nah, sekarang kita lihat untuk pesenannya Tio Audio. Box 21 in-nya ada 4 dan di atasnya lagi ini 18 in. Dan di atasnya ini juga sama, ini 18 in. Jadi totalnya ada 8. Yang 4 21 in dan yang 4 lagi 18 in. Pesenannya Tio. Dan di sebelahnya ini juga ada lagi, ini berapa sub ini? Ini kalau nggak salah ini ada 1, 2, 3 juga sama, ini 8 sub Bob Dragon. Ini mungkin untuk acara check soundnya besok, soalnya ini tadi suasananya hujan, jadi untuk acara check soundnya nggak bisa, mungkin ini besok. Ini masih menunggu untuk proses di untuk proses pemasangan speaker untuk box Cobri 18 in. Kita tunggu untuk acara check soundnya besok. Alhamdulillah, di suasana di gudang rame sekali. Nah, dan di sana ini masih proses untuk pemasangan speaker. Delapan belas in. Lah kuwi sing alasan sing tepat kan kuwi to, Bos Ma. Kan ora mungkin lek diwaneni neh.
Kita lihat untuk di dalamnya, untuk proses pemasangannya ada bok cobre dan bok planar 18 in. Ini untuk besok, untuk powernya yang dipakai memakai pas lab NX 14.000. ini untuk powernya yang dipakai untuk subnya, dan untuk middle-nya memakai asli yang 4 channel, dan di atasnya lagi DLMS-nya memakai yang 4080 Pro. Kita lihat lebih dekat. Itu tadi untuk powernya yang dipakai besok untuk cek sound. Ini juga ada lagi, ini pesenannya Jien, tapi ini masih diproses. Banyak pokoknya. Masang apa, Bin? Masang apa? Eh? Tutup handle. Tutup handle. Ki 18 ya. 18. 18. Pesenane apa Jien? Pesanan siapa? Abah Jayen. Oh, ini ternyata untuk pesenannya Abah Jayen. Full box cobre. Dan ini grillnya sudah siap. Ini tinggal proses untuk memasang speakernya. Pesenannya Jayen ini full box cobre, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 box cobre semua. Ini juga, ini mungkin untuk planarnya di sini ada 3. Ini pesenannya AHK Audio. Ini bak planar. Ini mungkin dipakai untuk lab musik yang planar ini. Jadi full. Ini 18 in. Ya, di luarnya, di luar lagi ini masih ada. Ini juga sama. Ini box dragon yang di luar ini. Tadi masih proses untuk memasang lubang kabelnya. Sekarang kita keliling lagi di dalam. Ini untuk proses pemasangan speaker dari MN8643 18 in. Ki planar Bos Mai. Apa Bos Mai? Planar. Apa? Oh. Martin Gerik. Ibu aku kurang ngerti, aku mulut aku awakmu. Loh goyong. Sik keliling dhisik saikimu. Enggak ndelok iki. Ini juga ada lagi, ini powernya. Pas lab NX 20.000. Ya,
Kita keliling lagi. Di sini untuk tempat penggarapan kabel. Lah emang lho tak angkati. Aku semari yo podo. Podo iki ora enak sing dorong iki mau. Ku dikira dorong. Karo dois ki emang lho. Iya yo. Napa nyapa? Ngoncek. Yo. Ora, staman, awake dhewe bolo. Kanca aja ngono. Oh, sing penak aja sing angel. Iya yo. Iya yo. Nek penak aku maju. Pemula lah sing dhewe angel ora njerit-njerit. Ini proses untuk kabelnya yang dipakai Jackson besok. Sekarang kita keliling lagi untuk melihat-melihat kabelnya yang dipakai ini. Kabel SPL yang berapa mili ini? Yang ini kabel hack. Ini kabel hack-nya memakai SPL yang CS415 yang dipakai untuk hack. Kalau yang dipakai untuk sub ini memakai SPL yang berapa ini kabelnya? Besar ini. Pirang mili. Oh, yang CS440. Di kualitasnya jos tenan. Ini tadi untuk proses pemasangan box Martinnya ada 4 box, masih proses ditunggu untuk acara besoknya untuk Jackson. Pokoknya besok untuk acaranya Jackson gede nih, langsung 2 paket 21 in dan 18 in sekaligus untuk acara besoknya Jackson 2 paket horek ya. Pokoknya untuk besok digias lop-lopan. Ini mungkin untuk dipakai untuk sub karnaval, sub karaoke, kok salah sebut, sorry bos. Banyak di sini untuk garapan yang digarap di sana ini untuk proses pemasangan grill. Grillnya Jayen. Ini pesenannya Jayen untuk box balap. Ini langsung digarap. Digas. Lah ya jangan ngono lah bos mah. Sini. Ya piye sik urung iso nganu. Nek ra apa-apa. Cocok. Dinawar atas cedok. Ini untuk pesenannya Jayen. Ada 8 box. Box balap. Yang suara karakter subnya yang panjang. Lap kayaknya. Bok pesanan. Totalnya ada 8 lagi. Artisnya kan awakmu. Ndek iki kae wis viral.
Entah pokoknya ini. Bodoh kaget roh. Ditunggu untuk Bandit, ternyata dari Banyuwangi. Selanjutnya untuk cek sound besoknya. Untuk paket langsung 2 set. Digas besoknya. Oke, untuk ditunggu untuk video selanjutnya besok. Mungkin untuk kalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra untuk proses selanjutnya untuk cek sound besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia. Tetaplah maju dan jaya.